Nama saya Fadila Karoma, Direktur 85, dan saya ini akan mengerjakan kegiatan 10.3 nomor 11. Soalnya, suatu kantong berisi 2 kelereng merah, 3 kelereng putih, dan 5 kelereng biru. Kemudian diambil sebuah kelereng dari kantong itu. Bagian A, soalnya tentukan peluang terambil kelereng merah. Untuk soal bagian B, tentukan peluang terambil kelereng putih. Dan bagian C, soalnya tentukan peluang terambil kelereng bukan biru atau biru komplement. Cara jawabnya diketahui ruang sampel sama dengan 2 merah, 3 putih, 5 biru, atau sama saja dengan SA sama dengan 2 tambah 3 tambah 5, hasilnya 10. Cara jawab bagian yang A, P merah sama dengan N merah per SA, jadi hasilnya 2 sama saja dengan 2 per 10, hasilnya 1 per 5. Untuk bagian yang B, P putih sama dengan N putih per SA, sama saja hasilnya dengan 3 per 10. Untuk bagian yang C, P bukan biru sama dengan N merah plus N putih per SA, sama dengan 2 tambah 3 per 10, hasilnya 5 per 10, bila dihasilkan lagi hasilnya 1 per 2. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.